Usai sholat Jumat, Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan kegiatan sosial penyerahan asuransi kepada salah satu korban bencana longsor underpass di jalur perimeter selatan, tepatnya di jalur exit Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Suasana haru dan isak tangis menyelimuti penyerahan bantuan atas kerusakan kendaraan pada salah satu korban longsor tersebut. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Yusep bersama dengan Bapak Edi Suyanto selaku Vice President Corporate GMF menggelar acara penyerahan asuransi kendaraan kepada keluarga korban di depan Masjid GMF Air Asia. Penyerahan bantuan tersebut dihadiri juga oleh jajaran Bandara Soekarno-Hatta beserta keluarga korban. Penyerahan asuransi kendaraan secara simbolis diberikan dari pimpinan Jasindo kepada keluarga. Direktur SDM GMF Aero Asia, Asep Kurnia, mengatakan pemberian tersebut merupakan bentuk perhatian serta tanggung jawab dari pihak asuransi akan kondisi kendaraan yang dikendarai kedua korban yang mengalami kerusakan. Tak hanya pemberian asuransi, pihak Bandara Soekarno-Hatta pun turut memberikan tanda bela sungkawa dengan meletakkan bunga mawar dan menggelar doa bersama. Ini saya mewaliki komunitas Bandara Soekarno-Hatta difasilitasi oleh pihak GMF, Dirut GMF dan Pak Iwan, dan juga komunitas bandara lainnya untuk pelaksanaan kegiatan seremonial penyerahan bantuan asuransi Jasindo kepada korban underpass Parameter Selatan 5 Februari lalu akibat curah hujan dan terjadinya rubuhnya daripada konstruksi dinding underpass itu sendiri. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada pihak Jasindo khususnya, kepada pihak GMF khususnya, dan masyarakat Kabupaten Sumatera sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan ini adalah wujud daripada kekuatan komunikasi dan kebersamaan untuk selalu peduli kepada sesama, khususnya kepada korban underpass Dianti almarhum. Sehingga pihak Jasindo memberikan asuransi penuh kepada pengembalian kerusakan kendaraan. Dan ini semoga menjadi inspirasi kepada kita semua bahwa kekuatan komunikasi, kebersamaan untuk saling membantu dan menolong dengan penuh ketulusan, saya yakin akan selalu membuahkan hasil yang baik. Dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Tim Liputan Cubdata TV, Salam Cubdata.